Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman untuk cuci tangan siap bersih dan jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk maupun Android ternama, yaitu adalah Samsung. Dilansir dari berita online dari harapanterakyat.com, yaitu HP Samsung Galaxy M33 5G sedang bersiap tiba sebagai penerus M32. Jelasannya yaitu, HP Samsung Galaxy M33 5G saat ini sedang dalam proses pengerjaan. Pada akhir Agustus lalu, Samsung resmi meluncurkan satu Galaxy M32 5G di India. Hanya selang 2 bulan saja, brand asal Korea Selatan ini sepertinya akan menghadirkan penerus dari Galaxy M32 yang bernama M33 5G. Dalam sebuah laporan terbaru menunjukkan bahwa perangkat ini sedang dalam pengembangan. M33 5G kabarnya akan resmi tahun depan. Akan tetapi hingga saat ini Samsung belum mengonfirmasi keberadaan Samsung Galaxy M33 5G tersebut. Berdasarkan laporan dari Galaxy Club, smartphone Samsung 5G baru ini mengusung nomor model SMM336B dalam proses pengembangan. Publikasi mengatakan bahwa perangkat ini kemungkinan besar akan resmi sebagai Galaxy M33 5G. Selain itu, pada sumber yang sama belum lama ini mengungkapkan keberadaan Samsung Galaxy A33. Dalam sumber yang selama ini telah mengungkapkan keberadaan Samsung Galaxy A33, hal ini juga diharapkan ponsel ini akan tiba dalam versi 5G tunggal. Review lengkap HP Samsung Galaxy M33 5G. Sebelumnya perusahaan telah meluncurkan Samsung Galaxy M32 5G dalam beberapa waktu yang lalu. Smartphone ini sebagai versi rebudget dari Galaxy A32 5G. Samsung Galaxy Club mengisyaratkan bahwa Samsung Galaxy M33 5G adalah perangkat yang sama dengan Samsung Galaxy A33 5G. Keduanya diharapkan akan datang pada tahun 2022 mendatang. Saat ini, Samsung juga dikabarkan tengah menggarap Samsung Galaxy A13 5G, Galaxy A52, serta Galaxy A73. Sesuai dengan rumor yang beredar, Samsung Galaxy A73 dapat menjadi smartphone kelas menengah pertama dari perusahaan yang akan datang dengan sensor kamera 108MP. Lebih lanjut, Samsung Galaxy A13 5G menjadi smartphone 5G paling terjangkau dari Samsung hingga saat ini. Sedangkan Samsung Galaxy A53 harapannya akan datang dalam pilihan warna orange. Harapan spesifikasi HP Samsung Galaxy M33 5G. Spesifikasi utama Samsung Galaxy M33 5G sepertinya akan berdiri dari penggunaan panel layar Super AMOLED seluas 6,5 inch. Layar ini akan memiliki resolusi 720x1600 pixel dan kerapatan pixel hingga 270 ppi. Layar depan Galaxy M33 5G ini mempunyai tampilan panjul yang dapat menampung lensa selfie dengan kecepatan refresh 90Hz serta rasio aspek yang memungkinkan para penggunanya untuk dapat menikmati gambar menakjubkan. Untuk dukungan keamanannya, kemungkinan akan tersemat sensor pemindai sidik jari yang tersemat pada sisi perangkat. HP Samsung Galaxy M33 5G kabarnya akan mengusung MediaTek Dimensity 720MT6853 dengan CPU octa-core 2GHz, dual-core Cortex A76 plus 2GHz, hexa-core Cortex A55. Prosesor ini akan terpasang dengan RAM berkapasitas 6GB dan dukungan grafis Mali G57MK3. HP Samsung Galaxy M33 5G akan berjalan dalam sistem operasi Android versi 11 dan UI khusus Samsung One UI yang memiliki penyimpanan internal 128GB sehingga dapat pengguna perluas hingga 1TB. Untuk fotografinya, sepertinya perangkat ini akan memiliki pengaturan quad kamera pada bagian belakang. Keempat kamera tersebut kemungkinan berdiri dari kamera utama 64MP, kamera sudut lebar 8MP, kamera makro 5MP, serta sensor kedalaman 2MP. Kontrol ISO mode HDR, kompensasi exposure, deteksi wajah, serta fokus otomatis merupakan beberapa fungsi bawaan kamera pada resolusi video 1920x1080
30 fps dan resolusi gambar 9000x7000. Sedangkan untuk sisi depan akan tersemat kamera selfie 13 megapiksel dengan rekaman video 1920x1080 30 fps. Sedangkan untuk dayanya, HP Samsung Galaxy M33 5G sepertinya akan memiliki pengaturan baterai berkapasitas 5000 mAh. Baterai ini termasuk dalam seri lithium polymer dan kompatibel dengan sistem pengisian cepat 22,5 watt dan port USB Type-C. Samsung Galaxy M33 5G juga mendukung jaringan 5G dan 4G LTE. Terkait dengan pilihan koneksi lainnya termasuk Wi-Fi, Bluetooth versi 5.1, hotspot seluler, GPS GLONASS, dan USB Type-C. Kisaran harga HP Samsung Galaxy M33 5G. Untuk Samsung Galaxy M32 5G merupakan HP yang cukup terjangkau. Dengan demikian, Samsung Galaxy M33 5G juga kita harapkan akan datang dengan harga yang terjangkau. Samsung Galaxy M32 5G tersedia di India dengan harga mulai dari Rp16.999. Maka HP Samsung Galaxy M33 5G mungkin akan terjeda dalam kisaran Rp20.000. Kedua gadget ini harapannya akan rilis pada tahun 2022 mendatang. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama yang dilansir dari berita online dari harapanrakyat.com, yaitu HP Samsung Galaxy M33 5G sedang bersiap tiba sebagai penerus M32. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial, dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.